Hai Bocin. Hai. Kenapa macam ngantuk je ni? Tak seronok ke datang meletup? Bukan. Bukan mengantuk sebenarnya. Tadi kebetulan tadi ada habuk masuk mata. Dan lagi satu, tak ngantuk sebenarnya. Tadi pun nampak kita cegah sampai. Tapi sebabkan sebelah ni empuk semacam. So, ngantuk pun sampai lah. Empuk? Saya tak ngantuk ni, tengah tahan sakit sebenarnya. Saya. Jadi terima kasih kepada meletup kerana menyebut kami Betul. Minggu ini kan. Ya. Kerana menyebut kami menjadi gratis. Daru ni. Jadi di sebalik itu apabila kita berkarya kan macam di meletup, kita akan meletup lah. InsyaAllah. Ya, Raya Haji lama lagi yang macam nak berucap. Nak bagi tahu Raya Haji esok kenapa? Tangan tu. Lepas tu kan ramai juga tanya. Sebenarnya kan perangai masing-masing ni dalam TV kena-kena macam akrab sangat. Di sebalik tu pernah tak bergaduh? Dia kalau di sebalik tu dia kena nyanyi lah. Okey. Di sekali ni. Dia macam ni. Macam ni. Di TV, di televisyen kita nampak nanti lah. Di televisyen memang kita nampak di kaca TV kan. Kita memang nampak akrab kerana kami di kaca TV kami akan sering bersama. Ya, yeah, lagi satu sebab limited terhad. Bukannya dekat TV kita satu hari 24 jam. Jadi tak boleh nak expect 24 jam tu baik. Dan bila kalau inilah orang ni nak bayar. Bila kita di luar, kita pun dia duduk rumah lain. Jadi sering kadang tak berjumpa. Jadi bila berjumpa Macam ni. Diceritakan isu akrab ke tidak akrab, sebenarnya itu hanya pandangan orang lah. Mungkin kita tak selalu sama, orang kata kita tak akrab. Takkan hari-hari kita nak bertiga kan. Kita adalah masing-masing. Macam Acik dia ada orang rumah. Macam Fad dia tak ada orang rumah. Dia hidup sekangkang kera. Macam abang dia ada family sendiri. Tapi dia tak sekangkang. Dia memongkok. Macam penyu. Dia macam dia lah belum. Jadi apabila kami dikurniakan dan diberi kepercayaan untuk berjumpa, kami akan jadi lebih akrab lah untuk mengekalkan metabolik di kami tu. Wow, chemistry. Chemistry, metabolik pula. Itu metabolik. Jadi tu, maksudnya maksud dia sekarang adalah apa yang kami di kaca TV dan apa kami di luar itu adalah sama. Assalamualaikum, terima kasih. Pertamanya terima kasih kepada yang menyokong, tak kiralah yang tua muda ataupun yang sedang-sedang menyokong kami hingga ke tahap ni. Ya, betul. Telefon dah ada yang menyokong dah. Jadi kami ingin memberi kata-kata semangat kepada budak-budak sekolah yang nak ambil IPSR. Selamat maju jaya. Jadi terima kasih juga kerana menyokong kami daripada kami tak ada apa-apa sampailah kami di tahap ni. Teruskan menyokong Boce sampai bila. Dan selamat Hari Malaysia. Love you all.